Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mr. Akang. Oke guys, jangan lupa subscribe channel YouTube Komedi Lucu Mr. Akang. Ya, jangan lupa ditonton. Oke. Hidup ini terkadang redup, terkadang kita mengalami terang, atau mungkin gelap sama sekali. Namun itulah romantika kehidupan. Pasti terjadi pada setiap insan yang menjalani hidup ini. Bagaimana kita menyikapi hal ini terjadi pada diri kita? Saudara-saudaraku, kita jalani kehidupan ini dengan tulus dan ikhlas. Maka dengan demikian, kita akan merasakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Tidak melihat pada unsur, kultur, dan juga tidak melihat pada penghasilan besar kecilnya. Ketika kita merasakan sesuatu itu dengan senantiasa bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, maka segalanya akan menjadi indah. Dalam hal ini kita harus menyikapi bahwa kehidupan itu harus kita jalani dengan penuh keikhlasan. Sesungguhnya apapun yang terjadi adalah satu hal yang penting kita cermati dan kita review, kita ambil hikmah daripada apa yang telah kita jalani di masa-masa dalam kehidupan. Dibuat indah, hidup ini akan menjadi indah. Dan dibuat susah, hidup ini akan menjadi susah. Semua orang pasti pernah mengalami masa-masa indah. Tetapi ada kalanya juga orang pasti merasakan saat-saat susah. Mari kita bersama-sama desain hidup ini dengan indah. Jangan merasa gundah, jangan merasa resah, jangan mengarungi hidup dengan berkata pasrah. Jangan merasa lelah di dalam berkiprah. Dan jangan menyerah ketika ada masalah. Jangan lupa memohon dan berdoalah kepada Allah. Kita bisa melihat bahwa taman tidak akan indah tanpa bunga yang merekah. Padahal bunga yang merekah tersebut menjalani proses mekar dengan susah, tetapi pada akhirnya dia mampu menampakkan sesuatu yang sangat indah. Bahkan dia mampu mengundang kumbang-kumbang dan lebah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, katakan, biarlah. Andai masih terasa sesak dan penuh dengan masalah, segera minum air satu kulah. Insya Allah, perut merekah, bekah.